Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya mengangkat pembahasan di mana yang berjudul munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Munculnya Imam Mahdi, salah satu tanda kiamat yang besar adalah munculnya Imam Mahdi. Ahlu sunnah memahami Imam Mahdi sebagai berikut. Di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari ahlu bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada agama Islam dengannya, dan dia memerintah selama 7 tahun, memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kehalaliman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selainnya. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan langit akan menurunkan hujan dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabatku dimanapun berada, namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dia dari keturunan Fatima binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian di antara ciri fisiknya adalah lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berkata, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab Samirah sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah atau Rafidah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itu adalah igauan semata. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pemikiran yang sangat lemah dan gila yang dimasukkan oleh Zaitan, persangkaan mereka tidak mempunyai alasan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal sehat. Di antara dalil dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang munculnya Al-Mahdi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya, sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Al-Mahdi berasal dari ahlu bait, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya dalam 1 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Al-Mahdi berasal dari keturunanku dari anak Fatimah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan lenyap atau tidak akan sirna dunia ini hingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama seperti namaku. Dalam riwayat lain disebutkan pula, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Bagaimana dengan kalian apabila Nabi Isa bin Maryam turun kepada kalian, sedangkan imam kalian dari kalangan kalian sendiri? Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam bermakmun kepadanya. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi mutawatir.
disalin dari kitab syarah akidah ahlu sunnah wal jamaah, penerbit pustaka Imam Syafi'i. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian keluarnya Dajjal. Pemahaman ahlu sunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, siapakah Dajjal? Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi. Kemudian yang kedua, sahabat yang beriman dimanapun berada, di antara ciri-ciri Dajjal, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta atau menonjol keluar, bagaikan buah anggur yang mengapung di atas mata kirinya dan ada daging tumbuh. Tertulis di antara kedua matanya kafir, dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian yang ketiga, tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur dari Khorasan, atau sekarang terletak di Iran Timur, dengan diiringi 70 ribu orang Yahudi Asbahan, atau sebuah kota di tengah Iran. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabatku dimanapun berada, tempat yang dimasuki Dajjal. Perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat dan perlu kita catat bahwa Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Ketika ia tidak dapat masuk Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah orang kafir dan munafik. Kaum munafik laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Dalam riwayat lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan, dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah Yaumul Kalasah, hari pembebasan. Riwayat lain, Dajjal tidak dapat masuk keempat masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabatku dimanapun berada, keberadaan Dajjal di muka bumi ini. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Kemudian yang keenam, fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sampai hari kiamat. Dajjal membawa dua sungai yang mengalir, salah satunya terlihat air putih dan yang lainnya terlihat api yang menyala-menyala. Apabila seseorang mendapati hal itu, hendaklah ia masuk ke sungai yang tampak api, pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah, itu adalah air yang sejuk. Dajjal juga mengaku sebagai Rob, menyuruh hujan untuk turun, lalu turun menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya, fitnah bagi kaum muslimin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian sahabat-sahabatku dimanapun berada, yang ketujuh, dibunuhnya Dajjal.
Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Bab Lut atau satu desa di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian yang kedelapan, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Perlu kita ketahui sahabat-sahabatku dimanapun berada, berlindunglah kepada Allah dari fitnahnya. Setiap selesai dari tasahud akhir setiap solat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, apabila seseorang di antara kalian telah selesai tasahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Yang pertama, dari azab jahannam. Yang kedua, dari azab kubur. Yang ketiga, fitnah hidup dan mati. Serta yang keempat, dari kejahatan fitnah al-mazi masihud dajjal. Doa perlindungan dari fitnah dajjal yang dibaca setelah saat akhir setiap solat adalah yang berbunyi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah al-masihud dajjal. Kemudian menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa di antara kalian yang mengetahui fitnah dajjal, maka bacalah beberapa ayat pada awal surat Al-Kahfi, karena sesungguhnya itu akan melindungi kalian dari fitnah dajjal. Kemudian sahabat yang beriman dimanapun berada, menjauhlah dari tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Tinggal di Makkah dan Madinah. Imam An-Nawawi rahimakumullah di dalam syarah sahih Muslim menukilkan perkataan Al-Qadi Iyar rahimakumullah, hadis-hadis tentang Dajjal merupakan hujjah ahlu sunnah tentang kesahihan adanya Dajjal, bahwa ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah menguji para hambanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal, seperti menghidupkan mayat yang telah dibunuhnya. Ia atau Dajjal seolah-olah dapat menciptakan segala kemewahan di dunia, sungai-sungai surga dan neraka, tunduknya segala kekayaan bumi padanya, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka terjadilah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuhan. Semua itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia dilemahkan sehingga tidak mampu membunuh seorang pun juga dan membatalkan perintahnya. Akhirnya terbunuh di tangan Isa bin Maryam. Pemahaman ini ditentang dan ingkari oleh Khawarij, Jahmiyah serta sebagian dari kaum Mu'tazilah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang munculnya Imam Mahdi dan keluarnya Dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama saudara-saudariku dimanapun berada, kebaikan kebenaran itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.